Cek. Kenapa bedanya? Beda putusin, Cek. Kok lagi? Oh, kau senyum ya? Kau pelikan aku? Hei, duit 1 sen di kalau dikumpul, kalau dah banyak, boleh dibuat rumah batu, tahu? Pergilah. Assalamualaikum. Apa kabar semua? Saya ini nama Haji Bakil. Saya ini orang kaya. Rumah besar. Motorka cantik. Saya ada 2 orang gajian. Saya 3 beranak. Saya, istri saya, anak saya. Cantik. Boleh masuk meminang. Tetapi siapkan saja duitnya banyak-banyak. Ya enggak? Saya ini istri Haji Bakil. Selama saya menikah dengan Haji Bakil ini, hidup saya cukup mewah. Makan cukup, pakaian cukup, tapi duit saja yang belum pernah saya tengok. Nama saya Manisa. Saya anak Haji Bakil. Bapak saya orang kaya. Tapi 1 sen orang dia macam roda kereta lembu. Saya terpaksa bekerja sendiri kerana nak cari duit belanja hari-hari. Mata saya pedas. Nama saya ni Labu. Saya ni orang gaji Tuan Haji Bakil. Bukan jadi tukang masak saja. Macam-macam kerja saya buat dalam rumah ni. Pergi pasar, saya. Tukang masak, saya. Basuh pinggan, mangkuk, periuk, belanga pun saya. Basuh rumah tangga, basuh rumah kecil yang di belakang tu pun saya. Pendek kata, selagi belum tutup mata, kerja, kerja, kerja. Polis. Saya ada seorang kekasih di kampung ni. Sebab itulah saya tak mahu minta berhenti kerja. Tunggu ya. Hai Adinda yang dikasih. Kerana Adinda kekanda makan pun tak lalu. Satu hari, 1 sudu. 1 sudu. 1 sudu. 3 pinggan juga habis. Hai Adinda. Tuan-tuan jangan tengok. Hancur saya. Nama saya Labi. Saya ni drivernya Haji Bakil. Bukan driver saja, macam-macam kerja yang saya kena buat. Haji Bakil ni punya bakil, sampai baju driver ni pun kena pakai duit saya sendiri. Kalau turut-turut hati, lama dah saya berhenti. Tapi, oleh kerana di dalam kampung yang saya tinggal tu, ada seorang gadis. Gadisnya, first class. Tuan-tuan nak tengok gambar ini? Nanti saya tunjukkan ya. Sekarang mari kita cerita pasal Haji Bakil. Haji Bakil itu memang orang kaya. Rumah dia besar. Kereta dia pun cukup cantik. Nak tengok keretanya? Itu di ujung sana. Cantik ke kan? Macam setan. Thank you.
Besok saya minta cuti, saya jumpa dengan dokter, Encik. Dokter, apakah yang sakit? Tulang saya semua ada bergoncang, Encik. Kesindir aku ya. Bodoh, tak boleh cuti. Tak boleh jumpa dokter. Baik, Encik. Labu? Baik, Encik. Pakcik panggil saya, ya? Iya. Labu, Pakcik kau dah dekat nak balik. Sudahkah siapkan makanan petangnya? Sudah, dari pagi tadi dah siap. Jangan-jangan dah basi tak? Tidak, ayam dia Pakcik suka tu. Bawa makan tu masuk, ya? Baik, Encik. Labi, belum sampai-sampainya kita lagi, Labi. Alah. Hei, Labi! Kenapa kau kurung aku di dalam? Alamak, orang tua tua ada kat dalam. Encik. Encik Haji dah marah, Encik Haji. Apa kau fikir aku mau ada dalam kalang kah? Ya, Encik Haji. Ya, Encik Haji. Kau lasing tu tadi. Jangan lasing. Bolok. Siapa Encik Haji? Kau lah. Ah, ya. Bolok. Bolok. Siapa bolok? Saya Encik Haji. Betul. Baru pulang, Pak? Ya. Bagaimana perniagaan hari ini, Bang? Perniagaan mudah-mudahan bagus. Ya, Manisa belum pulang lagi, ya? Belum lagi, Bang. Entah kenapa pula lambat sangat dia pulang hari ini. Bertambah manis bini dengar. Alamak! Barang itu kau tak boleh angkat. Angkat itu pun tak larat, Kak? Bukan tak larat, Cik. Saya... saya lemah semangat, Cik. Bila saya jadi pemenang tinggi ini? Apa? Bila saya jadi bapak-bapak tinggi ini? Bolo! Siapa? Kau lah! Ya, Encik. Bapak saya bilang hari ini, hari bodoh saya, Encik. Patutlah. Adindaku yang tercinta. Muka kau macam muka aku. Bila kita nak menikah? Cik Manisah baru pulang, ya? Tak apa. Biar saya masukkan basikalnya, ya? Labi? Ya, Encik. Kau tolong ambilkan surat khabar dan buku-buku Pak Encik kau tu, ya? Baik, Encik. Nampak, Encik. Tolong ambil surat khabar dan buku-buku Pak Encik kau tu, Labi. Lambat sedikit kau pulang hari ini, ya, Manisa? Iyalah, Mak. Banyak betul orang mengubah baju hari ini. Sampai tak menang tangan. Oh, begitu. Pak? Saya, nak. Di kedai Manisa kekurangan mesin jahit, Pak. Mesin? Dan Manisa rasa, Manisa nak ambil 3 buah mesin lagi, Pak. 3?
Berapa harganya, nak? Tak mahal, Pak. Agak-agak dalam 500 ringgit saja. 500? Tak mahal. Bapak ni kalau orang minta duit aja dia pingsan. Bapak kau tu memang begitulah, Manisa. Jangan-jangan dia pura-pura pingsan tak? Pak, opa, abang pak. Oh, abang Labu. Habis jalan harta aku Labu. Bencilah bapak ni. Memang dia pura-pura pingsan. Maafkan saya, Cik. Dia tahu salah. Apa pula, bang? Saya tak bilang apa-apa. Kau bisik-bisik dengan anak kau. Kau bilangkan aku ni pura-pura pingsan, ha? Tadi abang bukankah pingsan? Macam mana abang boleh dengar? Aku ni pingsan pesen daulah. Kau mana tahu? Mana tu kabar aku ni? Labi! Kereta dah siap, Encik. Aku tak mau kereta lah, bodoh. Encik tak mau kereta yang disewakan lori. Lori? Kan lebih elok ambil kepala kereta api kemari. Aku mau surat khabar. Oh, surat khabar. Ini yang saya sedang cari, Encik. Dari tadi kau mencari, belum jumpa suhu. Tadi dah jumpa, sekarang dah berkecil pula. Bodoh ni. Jelas ni kau nanti, kau tahu. Labu, kali ini jaga baik-baik dan kasih jatuh lagi, ya? Sebetulnya, Cik, saya ada sawan, Cik. Bila terpekiknya, sawan saya datang, Cik. Kenapa nyaki sawan kau tu? Papa aku lah, Bu. Tidak, Cik. Lain tahun nanti sawan saya kasih kain, Cik. Bodoh! Siap! Apa kau ini, Labu? Angka itu pun tak larat, kah? Bodoh! Ya! Kau pun setan juga. Ya, Cik. Setan! Setan gondok, Cik. Bodoh! Barat! Ya! Kau dua orang periksa. Ini semua kau yang pasal lagi. Aku juga, engkau tu. Yang kau pergi buat apa? Kenapa tu aku minta sawan? Kau pergi buat apa? Aku anak mampu tu sawan. Sekali perlu. Kau nak malasin orang pula? Tangan pegang telinga. Baik, Cik. Kau ke samping. Badan muka kau. Hmm.
Jangan kau tunjukkan muka masam. Besok bapak bagi kau uang 500 ringgit. Tetapi ingat, 1 tahun kau tak boleh minta apa-apa dengan bapak, tahu? Baiklah pak, Manisa berjanji. Pak, tengok Bang Labu main mata dengan Manisa, pak. Hah? Dah! Dia, Cik. Bukan Cik, dia, Cik. Selalu dia mata dengan Manisa. Abang Labu, pak. Oh, kau nak buat dengan aku, ya, Labu. Hai Haji Bakir, sampainya hati kau mencucuk mata beta. Itulah abang, marah saja tak boleh ke? Selalu nak menggunakan tangan, kenapa tercucuk mata budanya? Belum aku cucuk dah buta. Labu, tentang mana yang kena Labu? Mari Pak Haji lihat. Tak usah Encik. Ada lebih baik Cik jangan tengok. Penyakit ini boleh berjangkit. Encik, mari kita pergi Encik. Penyakit itu menjangkit nanti susah lah. Encik. Tengok. Lagi buat lagi anak Encik. Kau katakan buta mata kau. Macam mana pula nampak anak aku? Saya buta macam Encik pengsan juga. Kau sindir aku, ha? Bodoh! Setan! Bodoh! Setan! Kering darah Encik. Jangan pegang aku! Sumpah tak pegang. Pergi sini! Baik. Setan, kau beli! Setan, kau beli! Ha! Tangan pegang mereka. Hei! Tangan aku kau pegang. Tok ketampi. Untunglah kau, Labi. Mata air kau tu cantik tak? Oh, pendek kata dalam kampung ini. Tak ada siapa yang boleh melawannya, Labu. Tak ada siapa lagi dah. Cantiknya ada tanah macam muka aku ni? Macam kau nak buat apa, Labu? Kau jangan tengok aku tak nak mata. Jangan-jangan mata kau ni terpleok tak? Kalau mata kau jadi macam mata aku, baru kau tahu manusia yang paling handsome Labu. Handsome bunun. Muka macam burung kakak tua handsome. Hai, kau bilang muka aku macam burung kakak tua? Nanti lagi satu hari kau tahu aku siapa. Tak payah lagi satu hari Labu. Sekarang aku dah tahu dah. Aku cuci. Hai tukang masak, aku tak sudi. Oh tukang cuci, nyakitkan hati. Aku mencari
zaman darah lawat tiada, manis ada. Apa saja si radio ini? Tak habis-habisnya lagu asmara cinta, asmara cinta, tak habis-habis dicinta. Kan lagi bagus lagu nasihat. Dari mana datang duit? Macam mana nak jadi orang kaya? Macam mana bini du? Lagi bagus nasihat terancam. Ya ya. Maka pula masih main tadi las dengaku 1, 2, 3, 4, 5. Oh sungguh susah cari pasangan, tak mau yang gagal, kurus pun bukan, hati dah bosan, tidak bergerak. Biarlah hantu atau jembala, balik kampung tanam kaca. Labi, bila aku terdengar saja suara Cik Manisa, aku teringat pada ayahku. Aku pun begitu juga lah, Labu. Buah hati apa? Indah payu. Labu. Minta tengok gambarnya, Labu. Ah, tidak. Ah, ini rahsia aku. Ah, kalau tuan-tuan nak tengok, saya boleh tunjuk. Tetapi, mesti berjanji, jangan kasih tahu si Bahlul ni. Ah, ini. Oh, ini macam, ya. Eh, kalau kamu ada matai, aku pun ada. Aku punya lebih lawa. Labi, mari tengok senyap. Labi, mari kita lihat. Tengok. Pandai. Tentang gambar dia ni tak mau tunjukkan kita. Tentang gambar kita nak tengoklah. Baik. Kalau kamu boleh tunjuk, aku pun boleh tunjuk. Sekarang saya tunjuk pada tuan-tuan. Tapi janji, jangan kasih tahu si burung kakak tuan ni, ya. Cici, gambar siapa itu? Satu datang malam buta asyik dedek tak berhenti-berhentinya dia menjahit saja. Biarlah dia menjabang, nanti dia penat kan pergi dia tidur nanti. Memang kau selalu menyembelahkan anak kau, kelasing kan nanti baru kau tahu. Alabi, apalah nak jadi kita ni? Dah bertahun-tahun asyik tidur kat serambi aja. Kita ni orang gaji lah, Bu. Di mana suruh tidur, tidurlah kita. Asyik baik dia bagi dia tidur kat serambi. Kalau dia suruh dia tidur kat bumbung, baru jadi monyet. Yalah. Maunya buatkanlah kita satu bilik. Jadi kita bebas bergerak. Bebas baring, bebas tukar pakaian. Dulu dia buat bilik, tapi bila Pak Haji tidur, kamu merayap pergi mintip si Manisa. Ah, tu dulu. Eh, hey, Labi, kalau orang kau kaya,
Kau ikut macam dia juga? Kalau aku kaya, aku tak macam Pak Haji tu. Pakai lawa. Iya, ketai. Aku lihat kereta besar. Bukan macam kereta tu. Kereta tu kereta marang perapu kepunden barang skaper. Aku bersandar. Iya, aku bisa pokok, kan? Driver, big night club, ya? Yeah? Baik, Tuan Mr. Street. Saya jadi haji. Apa nama kau? Bakhil. Bakhil? Oh, ya. Bakhil bin Kedekut. Ya. Macam muka tuan kita, ya. Mau minum apa, tuan? Gin and tonic. Baik. Tuan? Iblis tonic. Iblis tonic mana ada, tuan? Setan and tonic. Setan lagi tak ada, tuan. And bring me Haji Bakhil and tonic. Get out, get out, tuan. Bodoh, terlalu bodoh. How is your business, Tuan Magistrate? You see, sekarang rakyat-rakyat di dalam negeri semuanya sudah insaf dan mereka tidak lagi melakukan perkara-perkara jenayah. Dan pada saya, sangat senang kerana tidak ada banyak court cases, you know. Dan saya sebagai magistrate merasa bangga. how's your business, John Doctor? Oh, my God. Terlalu susah. Selama kuasa-kuasa besar menggunakan bom nuklear, banyak orang-orang yang sakit. Oh, pity. Sehingganya saya punya hospital, no more bed. Oh, pity, pity. Cik-cik dan tuan-tuan, inilah dia Haji Satar SAPAR Singapore Haji Transporting Ampas Road. Dengan bangganya mempersembahkan orkes Pancasitara di bawah pimpinan P. Ramlee dengan sebuah lagu yang diberi nama Bila Larut Malam yang akan disuarakan oleh biduanita Saloma. P. Ramlee punya dah. Bila Larut Malam. Bila larut malam,
tiada pun insan yang kulihat lagi. Mengapa hatiku merasa terharu? Di malam ini serasa sunyi. Ingin ku katakan, tapi pada siapa pun nama membisu. Embun pun membeku, jiwa tak tahan. Padamnya asmara, macam muka tuan magistrate. Itulah, selagi tadi saya banyak heran. Tapi tidak apa, saya minta supaya P. Ramlee lekas matilah. Sebab? Kalau P. Ramlee mati, saya boleh kawin dengan Selma. Impossible. Have a drink of magistrate. Tukang batu and tukang simen Dick Tracy and G-Man Captain Marvel and Superman. Cincik dan tuan-tuan, saya lah Adi Sata sekali lagi berjumpa dengan Cincik dan tuan-tuan. Saya harap jangan jelak ya. Cincik dan tuan-tuan, pada malam ini dengan bangganya kami mempersembahkan malam internasional dengan para bintang-bintang pergawati yang cantik kita. Semuanya belum kawin lagi. Siapa nak minah? Saya lah ejen dia. Cincik dan tuan-tuan, untuk tidak membuang masa lagi, inilah dia Miss Jolly Kwan, pergawati yang pertama dengan pakaiannya yang diberi nama Rainbow atau Pelangi. Minta-minta jangan hujan. Pergawati Jolly Kwan. Thank you.
di Lin Dalam dengan pakaiannya yang diberi nama Evening in Paris atau Senja di Paris. La baba dire, la baba menginggir. Cincin dan tuan-tuan, inilah dia pergawati Lin Dalam. Yang ini saya punya. Atau pesta pergawati Nirmala akan sama saya bulan depan. Application tutup. Pergawati Nirmala. Inilah dia sekali lagi bintang film dan juga
diterima, keluar sekali lagi. Wah, kali ini dia keluar cukup luar biasa pekanya. Yang saya tahu, bukan lembu atau kambing saja mempunyai hati. Bintang pun ada hati. Tapi saya suka makan hati ayam. Inilah dia. Pergawat diterima dengan pakaian kebaya yang diberi nama Bintang Hati. Cik-cik dan tuan-tuan para hadirin yang terhormat, dengan ini maka tamatlah sudah pertunjukan pakaian internasional yang telah diselenggarakan oleh pergawati-pergawati yang cantik cerita tadi. Semoga kita berjumpa lagi pada esok malam. Inilah Ajis Sata mengucapkan ribuan terima kasih dan selamat malam. Pergawati, sudah pun selesai. Tuan, Tuan Magistrate, saya minta diri. Baiklah. Selamat malam. Selamat malam. Tapi mustahil dihadi. Siapa mau bayar? Tuan Magistrate, bayar sendirilah. Ya, terima kasih. Maafkan saya. Terima kasih. Oh no, my name Labu. No. Dr. Labu. My degree KAMLR full stop. FETAN. That's all. You see. Thank you. Waktu saya di Eropa, banyak juga saya lihat gadis-gadis yang muda-muda belaka. Tapi hati saya tidak cinta. Apakala saya lihat Salima dengan tak semena-mena asmara saya berkelocak. Saya harap dengan senang hati, terimalah ini bunga sebagai cinta dari saya. Jam belum lagi 12, pejabat hari belum lagi tutup, ada lebih baik kita pergi kawin. Apa itu? Principal, apa yang harus dibikin? Adek, kurang begitu. Kurang begitu, ha? Kurang begitu. Kami. Pragawati Sarima, sungguh cantik. Saya sungguh berbesar hati melihat Pragawati dengan pakaian sungguh cantik. Bikin ini masyam, ini masyam. Bikin hati saya goncang. Dong-dong-dong-dong, macam motorboat. Saya, Lali, Magistrate, degree LEMBO. Sudah kawin? Belum, ya, terimalah ini bunga. Silakan duduk, silakan duduk. Begini, Pragawati, sebenarnya saya masih juga belum kawin, you know, masih di dalam itu lengkungan, what do you call it, anak darah sendi, you know. Boleh saya duduk sana? Terima kasih, Pragawati. Oh, begini. Kenapa ini bangku goncang-goncang, ya? Oh, tidak. Boleh saya pegang? Terima kasih, Pragawati. Oh, begini. Saya juga manusia yang, you know, handsome, you know. Suka kawin selesai. Betul. Terima kasih, Pragawati. Mari kita kawin.
Ayo Tuan Messi. Sakai. Tuan Dokter, apa bikin di sini? Oh, kebetulan saya kekurangan saksi. Kan lebih baik Tuan Dokter menjadi saksi. Saya mau kawin dengan, you know, Pragawati Sarima. How nice. Tuan Messi, jangan suka potong orang punya jalan. Itu perempuan, saya yang punya. Mana boleh. Ini perempuan saya yang punya. Mana boleh. Ini perempuan saya yang punya. Hey, Tuan Dokter. Kalau kamu betul-betul keraskan hati, saya nanti samam di dalam court. You know court? Itu mahkamah lah. Dan di sana nanti, kamu akan didapat salah karena masuk di dalam bilik Prakawati dengan tidak meminta keizinan. Dan saya, Magistrate, akan menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun kerja berat. Oh, Magistrate, kau manusia yang tidak mengenang orang punya jasa. Apa jasa ada? Oh, waktu kau sakit mau mampus, siapa operate kau? Aku, Dr. Labu. Kalau aku tahu, ini macam kau punya perangai. Ada lebih baik. Aku bagi kau 1 injection. Kau go out di bawah. Hei, setan! Siapa yang bisa di luar itu? Astagfirullahaladzim, apa ini keadaannya, Labu? Oh, jangan-jangan kita ini agak ngendak. Ngendak. Bagi tidur lagi. Geli hati aku. Bagi si mukul. Doktor. Doktor ayam. Jadi orang kaya pun tak guna lah. Sebab tak ada kebebasan. Aku lebih suka lagi di hutan. Hutan? Haa. Jadi apa kau? Nak di sang rajuna tapa? Apa dah sang rajuna tapa? Engkau tak tahu. Di hutan, bebas. Nak ke sana, nak kemari, boleh makan macam-macam buah. Buah Melaka boleh makan tak? Jangan katakan buah Melaka. Buah Johor, buah Negeri Sembilan, buah Pahang boleh makan. Buah Gedungak ataupun boleh makan. Boleh kawan dengan binatang-binatang. Boleh kawan dengan monyet. Monyet? Tak jadi apa? Jadi Tazen. Oh, bila Tazen panggil, semua binatang-binatang tidak datang. Cuma 1 binatang tak mau datang. Siapa itu? Babi hutan. Kalau agaknya Tazen tu panggil binatang. Binatang, mari. Binatang, mari. Mari gitu ya. Bukan begitu. Agak. Dia pekik. Pekik? Macam mana dia pekik? Dia pekik macam ni. Macam rombang, ya. Lalat. Aku pekik bukan panggil kau, panggil gajah lah. Mana binatang-binatang ni semua? Tak boleh jadi. Kau macam Haji Bakir. Aku sepupu Haji Bakir lah. Oh, patutlah ada bulu. Tazen pakai keris. Tazen melayar lah. Sudah, jangan main cakap ambil makan aku. Surat mau hantar ke mana, Tazen? Hantar dengan sepupu kau dah.
Haji Bakir minta naikkan gaji, tahu tak? Makan buah sampai aku nak fed up. Hari ni aku tak mau makan buah, aku nak makan nasi. Tuan, mana yang makan nasi? Jangan jawab, pergi ambil aku punya nasi. Aku mau makan nasi, pergi. Makan nasi, kau bawa nasi dengan ikan bilis. Memang kau tak boleh haraplah, Cita. Apa kau bikin? Tuan. Bikin sambal belacan. Tuan, sambal kau belacan. Diam, nanti closing kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rimo bagi salam. Aku, engkau fikir Rimo tak bagi-bagi salam kah? Rimo, kenapa muka kau macam labi? Labi anak saudara aku lah. Cousin, aku satu minggu tak makan. Aku bau daging manusia. Aku nak makan kau, Tazen. Baik. Kalau kau berani, kau mari. Ada air. Rimo ni style lebih daripada aku. Rimo mana ikut engkau? Aku Rimo educated, tak ada ikut. Rimo sekolah. Gaji lebih dari gaji bakil ya. Belakang ya. Oh, apa saja udah setan ya. Allah.
serang dia. Besok pagi tak boleh kau main tenteng di halaman. Kulasing kau nanti kau baru tahu. Hiu! Aduh! Kenapa? Kenapa, Cik? Tangan aku dah sepi lah. Patutlah. Ada ke rimau tenaga di belakang, bukan kuda. Ada saja orang kau ni lagi. Lagi. Kau nak ikut aku pergi hutan, jadi tazen. Tazen buat apa, tak bagus lah. Kalau kau tak mau jadi tazen, kau nak jadi apa? Aku nak jadi cowboy. Cowboy lah bagus. Kalau aku jadi cowboy lah, Bu, aku nak jadi sheriff. Kerja aku tangkap gangster. Gangster datang ke aku. Goal. Kau fikir senang nak tangkap gangster? Macam mana kau boleh kenal gangster? Itu tak susah lah, Bu. Ya, ada kertas lah, ada surat khabar gitu. Ada lah muka gangster tu. Ha? Ada yang reward RM5,000, ada yang reward RM10,000. Reward sana, reward sini. Jesse James, Frank James, reward. Minum. Hey boy, sini. Muka kau betul macam Haji Bakir. Itu datuk saya. Oh, ni cucu Haji Bakir lah. Patutlah. Kau pinjam uniform aku ya? Aku pinjam sebentar. Diamlah. Okeylah. Mau minum apa, Jesse? Mau minum bir? Mm-hmm. Brandy? Mm-hmm. Whisky? Saya mau minum air susu. Cowboy mana boleh minum air susu? Jangan jawab! Aku cemak engkau mau kau tahu.
Siapa kau? Apa dulu kau tak pergi sekolah kah? Kau tak boleh heja ni ya? Sheriff lah. Kenapa bukan kau macam lagi? Apa yang kau kasi tahu orang nasib baik orang tak ada kacau. Diam-diam sudahlah. Bila aku mimpi saja engkau datang. Asal aku mimpi saja engkau datang. Engkau ni memang kacau daun lah, Labi. Kau fikir kau adik Jesse James aku takut kah? Repot dah Jesse James hutang aku 30 sen makan nasi lemak belum bayar lagi kau tahu tak? Kalau kau mau kenal aku, ini dia. Adik Nat King Cole. Sekarang mari ikut aku. Aku nak tangkap kau. Okey. Kalau kau berani, kau tangkap aku. Oh, melawan ya. Macam mahal kau bawa Labi. Besok pagi pukul 6 nak cuci kereta. Aku esok pagi pukul 6 nak cari kayu. 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 Nak cari kayu.
Sudahlah, Labi, jangan menangis. Sudah satu bulan lebih Labu meninggalkan kita. Jangan-jangan dia dah mati dimakan harimau. Harimau? Ha. Labu mati makan limau. Kesian, Labu. Janganlah menangis lagi. Mari mancik pujuk, ya. Tak boleh mancik. Penyakit saya ni tak ada siapa pun yang boleh pujuk. Penyakit saya ni penyakit semput. Yang boleh pujuk anak manji saja. Manisa, pergilah pujuk Labi tu. Sudahlah, Abang Labi. Bukan kuat-kuat sikit. You know Haji Bekel, the son of Haji Kitiko? Yes, sir. and then you go meminang anak dia. And then you bring... Oh, Buji bilang 15? Apa? Oh, yeah. Bawa 15 orang angkatan perminangan. And you go now and ride it. Yes, sir. You know? this manager. And now, Haji Bakhild, I'll sing you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya membawa angkatan meminang. Oh, meminang. Silakan, Nek. Saya ni wakil dari tuan besar saya. Kedatangan saya kemari ialah untuk meminang anak tuan Haji Kedekut. Kedekut? Aku ni nama Haji Bakil lah, bukan Haji Kedekut. Bukan sama je tu, bang. Jangan nak kau. Kan lagi mulia nama Haji Bakil daripada Haji Kedekut. Oh, maafkan saya. Maafkan. Tuan Haji? Ya. Nampak si kau tu berpiti orang. Gadang antaranya, bang. Anak-anak sialah kau. Membuka kedai gadang gitu. Bakal menantu kita kau terbina orang kayu. Tahu lah dia mengiranya. Saya bersetuju. Tetapi siapa orang yang bakal jadi menantu saya? Oh ya, Tuan Haji. Saya ada bawa gambarnya. Cuba Tuan Haji lihat sendiri. Labu! Bekas orang gajian kita! Iya, bang. Tuan Haji... Namanya bukan Labu. Kalau tak si Labu, siapa namanya? Haji Labu. Ah, Haji Labu. Hai, kau nak lebih-lebihkan daripada aku pula, Labu. Baru satu bulan kau meninggalkan aku. Kau dah jadi Haji. Yang harus tahu aku, di bulan depan ini kapal Haji baru nak berlayar. Bila kau pergi ke Mekah. Kau dengar? Kalau inilah orang yang bakal jadi menantu aku, aku tidak sudi. Jadi koyak baik kamu. Maybe Shim.
Yes, sir. Yeah. No jalan, sir. Yeah, yeah. No jalan and no road. No jalan and no road. You Haji Dahil. I don't know where I'm going, to the hell or to the heaven. All right, all right, all right. I get it. I don't like jalan. Di dalam ramalan saya, Tuan Haji Labu akan dapat kawin juga dengan perempuan ini. Ada bawa gambarnya? Ada. Ini gambarnya. Perempuan inikah yang Tuan Haji Labu gila? Ya. Ya. Bukan cantik. Perempuan ini? Ini gambar bapak saya. Ini gambar monyet saya. Saya salah gambar. Ini gambarnya. Taruhkan gambar ini di dalam botol. Kemudian gantung dengan tali. Apabila tali itu putus, berarti cita-cita Tuan Haji itu akan sampai. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Tak mati. Dia pingsan buat selama-lamanya. Terkena perbuatan orang. Perbuatan orang? Tangan-tangan Labu tak, bang? Boleh jadi. Tok Dukun, dapatkah Tok Dukun membuat anak saya? Labi, kemana pula lah budak ni? Labi! Pendeta yang mulia, menjelmalah kau. Menjelmalah kau di hadapanku. Menjelmalah kau
pendeta. Apa yang kau bercerita, aku tahu segala-galanya. Ulur tanganmu. Liga itu besar khasiatnya. Segala macam penyakit di dalam dunia ini boleh sembuh. Dengan syarat merendamkan liga itu ke air. Boleh sapu ataupun minum jika perlu. Terima kasih. Linda. Terima kasih, pendeta. 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 Dukun dah berpuluh-puluh. Doktor dah berbelas-belas. Anak kita manusia belum juga sembuh. Duit dah banyak habis. Jumpa penyakit yang serupa ini. Saya harap Tuan Haji carilah bomo yang pandai. Saya pulang dulu Tuan Haji. Inci, saya sanggup menyembuhkan penyakitnya Manisa. Apalah kepandaian kau lagi. Jikalau Inci izinkan, sekarang juga saya obatkannya. Kau cobalah. Tapi kalau tak baik, belasinglah. Sudahlah, syukurlah kepada Allah. Pak Haji tak sangka yang kau itu begitu pandai lagi. Sekarang minta apa saja yang kamu minta. Minta. Asal jangan tubi. Saya. Cakap. Cakap. Saya. Cakap. Jangan malu. Jangan malu. Cakap. Saya nak kahwin dengan Pak Haji. Kau nak mampus. Kau nak kahwin dengan aku lagi. Bukan dengan Pak Haji. Dengan anak Pak Haji. Baiklah. Singapura, waktu malam, lampu neon indah berkilauan.
Bakhil, malam ini aku akan datang merampas Manisa. Tanda tangan Robin Labu, adik Robin Hood. Hai, baru jadi haji dah pindah ke Robin. Baik, kalau betul dia nak merampas aku, ini malam juga aku kumpul orang kampung, aku menangkap dia. Malam ini di rumah Tuan Haji Bakhil banyak orang jaga. Tuan Haji Labu ambil serbu ini, tiup, dan semua orang mesti pingsan. Paham? Ah, saya paham, dan saya ucap banyak terima kasih. Banyak terima kasih. Terima kasih, Amal. Rasan kau Haji Bakhil. Begini kecuk, Mia Cuk Dukun. Cuk Dukun belum pingsan. Kanda, Dinda tak sangka yang Kanda sayang betul-betul pada Dinda. Siapa tak sayang bini, oi? Kali kalau dia datang, aku bagi pang dia berkicai mukanya. Pandai kah bang menembak tu bang? Pandai juga. Masa kecil aku belajar menembak, bukan senapang pistol. Pistol yang macam mana tu bang? Pistol air lah. Thank you.
terjadi, Kanda? Tidak ada apa-apa, Dinda. Ini hanya perbuatan si Labu. Percaya rumah kau tak ada lampu macam ini. Ya, yeah. Di mana kau beli? Labi kau pukul curi, ya. Ah, cantik kasut kau, Labi. Eh, kau jangan borak. Kasut aku tak cantik, kasut kau yang lagi cantik. Tengok, tengok. Tentulah, ni mahal. Aku juga yang kena. Bang kau. Kau datang nak merampas isteri aku, ya? Dengan Labi. Minta cerai sekarang juga. Cerai? Bila saya kahwin dengan Abang Labi? Jangan-jangan Abang Labu ni bermimpi, tak? Mimpi? Maafkan saya, Cik. Maafkan saya, Cik. Encik baik. Saya setan. Ini kerja kau, ya? Rupanya kau ada hati pada anakku. Tidak, Encik. Saya ada hati. Saya ada jantung. Diam! Pergi ke sana! Baik, Encik. Labi, kau pun berdiri juga di sana.